أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita masih lagi berada di dalam ayat yang ke-10 sampai 12 suratul mukmin ataupun surah ghafir sambung daripada ayat kemarin iaitu ayat yang ke-11 yang Allah Taala firman qalu rabbana أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل mereka menjawab wahai Tuhan kami engkau telah jadikan kami berkeadaan mati dua kali dan telah jadikan kami bersifat hidup dua kali dalam nota kaki 1549 dari pimpinan Ar-Rahman mereka dimatikan dua kali yang mereka maksudkan ialah kali yang pertama semasa mereka mula diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tiada kepada ada. Dan kali yang kedua pula ketika sampai ajal mereka iaitu ketika mati di atas muka dunia ni. Tentang mereka dihidupkan dua kali pula ialah apa? Pertama semasa ditiupkan ruh pada tubuh mereka dalam kandungnya ibu dan kali yang kedua hak apa hak hidup saat ni ialah ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Hak ni sudah pun dihurai kemarin. Kata-kata orang kafir ketika berada di alam akhirat dia katanya fa'tarafna bidhunubina maka kami sekarang mengakui akan dosa-dosa kami. Tekah duduk atas dunia, dia tak terima ataupun tak mengaku. Katanya dia duduk di dalam salah. Duduk dalam dosa. Tapi apabila sampai di akhirat, maka dengan jelas sebutkan pengakuan pada hari itu mengaku bahawa mereka duduk di dalam kesalahan eh? Lepas itu minta dengan Allah wahai Tuhan kami Tuhan menghidupkan kami dua kali mati dua kali maka hak kami duduk di atas muka dunia duduk di dalam kafe dan mati pun dalam kafe kami menerima ya Rab sarabhab bahawa ini adalah suatu kesalahan kesilapan yang sangat besar. Fa'tarafna bidhunubina. Fahal ila khurujin min sabil? Orang kafir dia tanya malaikat ataupun tanya Allah Subhanahu wa taala. Adakah sebarang jalan untuk kami keluar dari neraka? Masya-Allah. Ini adalah apabila menerima diri sendiri macam tu dalam tafsir ayat katanya orang-orang kafir sejak daripada awal lagi manusia hak kafir mula-mula atas dunia ceraklah anak cucu ada siapa ke akhir hari akhir dunia iaitu berlaku hari kiamat semua tu duk dalam sah tular belaka makna duk dalam kelum tular belaka pakat kecek pensiang dia ukan katanya mereka duduk di dalam keadaan salah mengaku katanya tak kena inilah pengiktiraf orang-orang kafir ketika mereka berada di dalam neraka. Lagi dalam ayat lain Allah Taala firman walau tara idh wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzdziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ni ayat ni sebagai mari duk tafsir ayat yang orang-orang kafir royak
kepada diri mereka sendiri, mengaku ketika berada di dalam neraka. Allah raya, kalau sekiranya mung tengok, hey Muhammad, orang-orang kafir saat ni direndah di dalam api neraka, pok-pok dia apa kata? Faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina, alangkah baiknya jika kami dikembalikan semula ke dunia dan kami tidak akan dusta lagi ayat-ayat Tuhan kami. Lepas tu kami jadi daripada orang-orang yang beriman. Ini nak ayat katanya penting benar ni dunia. Penting benarnya beriman ketika seseorang berada di muka dunia. Dalam tafsir Ibn Kathir ni dia katanya, fa idza dakhalun nar wa dhaqu massaha wa hasisaha wa muqama'aha wa aghlalaha kana su'aluhum lirruj'ati ashadu wa a'zam. Bila orang-orang kafir masuk di dalam api neraka, mereka merasa kesengsaraannya, kepanasannya, kedahsyatannya, maka soalan ataupun permintaan mereka adalah jelas nak kembali ke dunia ni lebih-lebih lagi. Oh ya, pensing dia kan nak klik ke dunia. Itulah Allah raya jawab kepada mereka, zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu. Lalu dikatakan kepada mereka, azab yang kamu berada padanya itu adalah dari kerana keadaan kamu apabila Allah yang Maha Esa sahaja diseru dan disembah, kamu kufur. Maknanya tekah duduk di dunia dulu, bila kamu ni diseru, didakwah, dipanggil, diajak supaya beribadat hanya kepada Allah, kamu tak say, patisid. Tapi apabila diseru, dia ajak supaya bersyirik dengan Allah, kamu terima selalu dah. Ni lah kih tak kena orang kafir tu. Bah kita orang Islam, bila kita duduk di dalam cerah, kita tengok orang kafir duduk di dalam gelap, maka penati kewajipan bagi kita orang Islam ni kena seru, kena royak walaupun sepatah. Saya bosel lagi mana bila kita tengok dalam setengah-setengah kitab. Hak ni pendapat ulama, dia ambil daripada ayat Quran, ambil daripada hadis juga. Dia sana dalam kitab katanya, kalau lah kita jumpa dengan orang kafir dah, kita tak royak Islam kepada dia, akan menjadi satu dakwah orang kafir sikit lagi di akhirat. Bak apa mun jumpa dengan aku mun tak royak Islam? Hukum tu wallahu alam lah, kita tak tahu ya. Katanya hukum wajib ke, gagal apa. Tapi dah kita jumpa dah dengan orang kafir, bak apa tak royak? Takut-takutnya nak pegang kaki kita sikit lagi di akhirat. Pergi kaki ke mana? Bak apa mung tak royak Islam ke aku? Mung nak pergi ke syurga, aku kena pergi ke neraka. Ini takut dakwah orang kafir hidup kecek sikit lagi. Tapi alhamdulillah lah ni setang-tang siapa belakor kepada orang-orang kafir. Supaya saya dak kecek panjang belum pada ni. Jadi kita pun kena royak Islam dengan bahasa yang mereka faham. Kalau tempat kita orang sia, orang sia bermaknanya kita kena mengajar agama tempat kita ni. Kalau kita niat katanya nak dakwah orang kafir lah, kita kena kecek sia sebab orang sia dia tak reti Melayu. Berapa orang sia reti Melayu? Bermaknanya kita kena kecek bahasa dia, patut jangan jiat yam agama mereka.
Tapi hak sungguh kita kena royak sungguh. Nah? Dah Allah Ta'ala royak lagu tu dalam Al-Quran. Tapi jangan kita sampai duk hinu dan nampak pelekeh agama mereka. Jangan. Bahkan kita apabila nak kepada seseorang, kita kena kecek molek dengan dia. Kita royak duit, duit pun. Royak dengan alasan. Dia nak terima, tak saya terima, hak tu bukan hak kita dah. Hak ni semua pakat. Tahu belakang hak ni. Sebab hidayah duduk di Allah. Bukan duduk di manusia. Walaupun Nabi, Rasul sekalipun, tak boleh memberi hidayah. Seperti mana Allah Ta'ala firman, innaka la tahdi, innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha'. Ayat ni turun ketika Abu Talib mati. Nabi ni teriak. Habis gang. Sebab Abu Talib lah orang yang popong Nabi SAW. Tapi pergi mati-mati dalam keadaan kafir. Abu Talib sendiri sebut, ala millati Abdul Muttalib. Dia nak matinya, mati di atas agama tok nenek, iaitunya agama Abdul Muttalib. Allah Ta'ala pun waktu turun ayat ni, sesungguhnya engkau, hei Muhammad, tidak boleh memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu kasih. Tetapi, walakin Allah yahdi man yasha'. Tapi Allah, dia beri hidayah kepada siapa yang dia kehendak. Sebab itu hidayah adalah benda penting. Hidayah adalah buka pintu hati kepada siapa-siapa yang Allah kehendak. Walaupun sama-sama Melayu kita, kecek bahasa tu lah sekalipun. Dan Allah Ta'ala nak katuk pintu hati. Kita kecek so bahasa dah. Sama-sama peher dah. Dan Allah nak wih gelak mata hati. Duk gelak situ. Ini sebab tu kita kena minta semua. Dalam Quran, dalam doa kita duk minta dalam semaya. Banyak yang mempunyai pesan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdina fi man hadait. Nah, doa di antara dua sujud. Wahdini. Dalam rakaat tu minta, ya Allah, tunjukkanlah, hidayahkanlah kepada kami. Masya-Allah. Akhir sekali. Wa in yushrak bihi tu'minu. Dan apabila apa? Dan apabila dipersekutukan sesuatu dengan Allah, kamu percaya dan menerima bahawa syirik itu. Ha-ha syirik, mu terima belaka, hei orang kafir. Maknanya, mu duduk di dalam keadaan kufur dan syirik, pekat, gadik, tak boleh tubik lah. Masa duduk di atas muka dunia. Siapa kau mati dalam keadaan kafir, Tuhan pun raya, falhukmu, lillahil aliyyil kabir. Maka kuasa menjalankan keadilan adalah hak Allah. Itulah Allah royak nak jadi jelah kepada orang yang ingkar, orang yang syirik. Katanya hukum mereka adalah Allah lah akan bicara, akan hukum mereka. Yang tertinggi dia Al-Ali, artinya yang tertinggi dari segala apa yang disekutukan. Al-Kabir, lagi yang amat besar pemerintahannya. Alhamdulillah. Kita apabila dengar ayat-ayat macam ni, bila baca, kita bertambahnya iman, bertambahnya keyakinan ni. Tapi hak penting, bila kita tengok, boleh serup katanya. Hak ni saya serup pasal kupah dengan secara umum. Nah, yang pertama sekali, kita yakin bahawa akhirat tetap ada dan akhirat adalah tempat hukum manusia. Siapa syurga, siapa neraka. Yang kedua, akhirat adalah tempat rayuwe tiap-tiap orang yang sengsara, hok kena duduk di dalam api neraka, nak kelik ke dunia semula.
nak mitaknya, nak berimeh, nak wa'amah. Fana'mal ghayra alladhi kunna na'mal. Kami nak amal hak bukan kami duk amal sebelum ini, ataupun nak berimeh, nak beramal hak tak biasa lagi kami beramal. Nak sungguh. Tuhan pun raya. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun. Kalau puak ni dikembali semula ke dunia, la'adu lima nuhu anhu, nescaya mereka akan dibuat semula benda yang dilarang. Kalau sahih pasal mabuk, kaya, zina, bunuh orang, gotu, gani, gotu, semua klik buat baiktullah tu. Wa innahum lakadhibun, kerana sesungguhnya mereka itu adalah pembohong. Maknanya duk mitok, mitok, mitok nak klik ke dunia, terah klik, terah, terah sini maknanya kalu, kalu tu hewak sungguh dunia semula, ambil puak ni mari tok atas dunia. Sebab tu ya, kalau begitu tak ada pedah. Ha tu, tak ada pedah buat klik. We rasa sendiri dalam api ni aku. Macam itulah keadaan manusia. Sebab tu klik kepada kita. Walaupun kita baca ayat ha orang kafir, ha sengsara api ni aku, tapi kita kena klik kepada kita. Kita ni kena syukur banyak kepada Allah. Sebab Allah we kita jadi orang Islam. Jadi orang beriman. We jadi manusia pun kita kena terima kasih banyak-banyak dah. Tapi bila kita berasa katanya kita hidup di atas muka dunia ni, saya fikir saya sendiri lah. Wallahualam lah. Fikir lagu ni kena ke tak kena. Tapi bila kita tertanya-tanya dalam otak kita, kita ni ada dosa, ada juga kebaikan. Walaupun kopeh-kopeh, sikit-sikit. Tapi bila kita mikir ha dosa kita, aku nak hidup lagu mana sikit lagi ni di akhirat ni. Dalam kubur aku macam mana, akhirat macam mana, takut-takut bosenyo jatuh ni aku. Bosen tu. Lepas tu mari mikir sore, kalau dia kita tak jadi manusia berasa mujur. Tapi mikir lagu ni tak kena. Sebab Allah Ta'ala dia pilih dah kita jadi manusia, jadi orang beriman. Tapi kita ni berasa kecuk hati apabila kita jadi manusia yang berdosa. Kita hanya harap, kata Allah, apung dosa kita. Seperti mana Abu Bakar besok sebut radhiyallahu anhu. Dia sebut katanya, alangkah baiknya kalau sekiranya ibu aku tidak melahirkan aku di dunia. Gamal tu dah. Alangkah baiknya kalau aku ni tak ada dah atas, tak ada atas dunia, ibu aku tidak melahirkan aku di dunia. Sebab dia berasa katanya dia ni ada salah. Walaupun Nabi jamin Abu Bakar kalau sekiranya di apa, ditimbang neraca, hok ni ime Abu Bakar, hok ni ime umat, nas saya berat ime Abu Bakar lagi radiyallahu anhu. Pas macam manakah kita? Kita, Masya Allah, dosa pun banyak, salah pun banyak. Gotu, goni, gotu, goni. Walaupun kita mengaku, amalan kita, pahala kita pun ada. Sikit-sikit tu ada. Harap dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kalau sekiranya rahmatmu, takdirmu, ada di Lauh Mahfuz, katanya aku ni ahli syurga, maka we masuklah aku dah. Dengan rahmatmu ke dalam syurgamu, ya Allah. Janganlah buat masuk aku dalam api ni aku. Gitu. Inilah ayat-ayat apabila kita baca, lepas tu akhir sekali, jangan syirik sama sekali. Ayat duduk di ayat 12. Kita yon ayat tunjuk kepada diri kita sendiri. Jangan syirik, jangan wiada piah-piah. Syirik-syirik, jangan. Sama ada kecek, cahaya, reti, peher, jangan. Ime kita kena tulen bersih, cuci,
dan tidak ada sebarang syirik. Barulah yakinlah kita bahawa iman kita adalah iman yang bersih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap nak jumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan syirik sama sekali dalam ha i'tiqad, dalam ha amale dengan Tuhannya sesuatu pun. Alhamdulillah. Nah, sebagai perhabis ayat yang kita dok baca 2-3 hari lepas, patut insya-Allah kalau tidak ada uzur gapo kan, esok kita masuk dari dalam ayat 13 dan seterusnya, hubungi dengan kejadian Allah dan kekuasaan yang ada pada Allah yang membuat alam dan bui kebaikan kepada manusia. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.